Jumpa lagi bersama saya Vesti dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Sobat Media Komsos, kali ini saya berada di Waterfront City atau Marina Labuan Bajo, salah satu ikon wisata super premium di Labuan Bajo. Dan di tempat ini akan dilaksanakan sebuah kegiatan besar yaitu Festival Golokoe yang akan berlangsung minggu depan dari tanggal 8 hingga tanggal 15 Agustus. Kita akan ngobrol tentang apa saja yang akan dilaksanakan di sini dalam festival itu. Dan untuk itu telah hadir bersama saya Romo Inosutam, Panitia Festival Golokoe. Selamat siang Romo. Selamat siang Vesti. Apa kabar hari ini Romo? Kabar baik. Luar biasa. Terima kasih banyak. Baik Romo, saya lihat di sini tadi begitu banyak kesibukan. Ini ya. Dalam rangka apa Romo? Ini dalam rangka Festival Golokoe Labuan Bajo. Ya. Latihan hari ini tadi itu persiapan. Oh, ya. Iya. Kita tahu bahwa festival ini ya sebenarnya mendukung dan mendorong ya tiga atraksi pariwisata. Ya, atau daya tarik wisata yaitu alam, budaya dan religi. Ya, alam, budaya dan religi. Ya, ini kita adakan festival ini di tengah alam terbuka, di belakang kita ada laut, ya. Lalu kemudian tadi kita lihat ada dua kegiatan, kegiatan budaya tadi itu ada latihan pukul gong gendang, ya, tabuh gong gendang, kemudian sandam, bata, danding. Lalu kemudian ada juga ya kegiatan religi. Jadi tadi ada latihan menari pada saat liturgi puncak dari Festival Golokoe tanggal 15 Agustus yang akan datang. Jadi tadi itu ada siswa ya, siswi dari SMK Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Senang. Dan juga ada Unika Santo Paulus. Mereka ini kolaborasi yang sangat bagus ya. Salah baik. Satu apa tema dari roh dari festival ini yaitu sinergitas, kolaborasi antara semua lembaga. Kira-kira begitu, Vesti? Baik, Romo. Lalu selain tadi persiapan-persiapan yang berkaitan dengan liturgi dan juga budaya, nah apa saja yang akan dilaksanakan di tempat ini? Karena itu dari tanggal 8 sampai tanggal 15, Romo. Mungkin ada lagi selain itu? Ya, tentu kegiatan-kegiatan budaya berupa tarian, ya, sae, lalu kemudian lagu, ya, lagu-lagu, ya, nyanyi, lalu kemudian ada teater, lalu kemudian selain itu tentu juga ada kesenian modern, tarian kontemporer, ada band, ya, kemudian ada fashion show juga. Wow. Lalu kemudian ada juga tentu saja pengembangan ya ekonomi kreatif ya. Karena itu ada UMKM, nanti ada pameran, kemudian ada kuliner. Nah, tentu saja puncaknya nanti itu adalah ya kegiatan spiritual religi, yaitu dua yang paling besar yaitu prosesi patung Bunda Maria pada tanggal 14 ya sore hari, dan misa puncak pada tanggal 15 Agustus. Itu memang ya bertepatan dengan ya pesta Maria diangkat ke surga. Ya, ya. Kira-kira begitu. Tentu baik, ada banyak sekali. Ya. Jadi ada tema besar, ada tema-tema kecil. Kecil ya. Dan ada begitu ya. Banyak pentasan ini, dari tanggal 8 sampai tanggal 15 itu ya. Betul sekali, itu yang dibawakan ya, oleh paroki-paroki, lembaga, ya. Lalu kemudian ada juga ada dari lintas agama nanti. Nah, gitu. Romo, satu yang menarik tadi itu ya. Yaitu tentang teater Randang Lingko itu ya, Romo. Ya. Nah, okay. Romo, dari teater Randang Lingko ini kira-kira apa yang mau ditampilkan? Kemudian siapa saja yang dilibatkan di dalam ya, Romo? Oke, baik. Sebenarnya yang ditampilkan itu salah satu dari daya tarik wisata atau atraksi wisata yang sangat penting, yaitu budaya. Dan dalam budaya itu ada banyak sekali unsur. Salah satu unsur yang sangat penting itu adalah ritus-ritus. Nah, dalam ritus-ritus ini ada tiga kelompok yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia, mulai dari dia dalam kandungan ibunya sampai mati. Lalu kemudian lingkaran tahunan, ya, hidup orang Manggarai, yaitu karena orang Manggarai tempo dulu itu bekerja sebagai petani, maka itu berkaitan dengan kalender kerja kebun. Nah, ini ditampilkan dalam teater Randang Lingko itu adalah
lingkaran hidup orang Manggarai, ya, berdasarkan ya pekerjaan mereka itu sebagai petani. Mulai dari ya pembentukan lingko, potok lingko. Jadi mengapa lingko kita itu berbentuk bulat? Lalu kemudian bagaimana cara membagi lingko? Lalu apa saja ritus-ritus pada saat orang Manggarai mengerjakan kebun? Itu semua dikisahkan sampai pada puncaknya itu adalah penti. Dan kemudian diramaikan dengan caci. Itu kira-kira filosofinya. Jadi dengan teater ini kita ingin supaya yang pertama sekali pembelajaran ya kepada generasi muda ya, kita tidak mengajar di sekolah tetapi langsung dengan praktek. Oke. Lalu ya kita praktek sesuai dengan situasi sekarang, dengan menari, dengan apa. Lalu kemudian karena kita juga sudah bertemu dengan budaya lain, maka itu, dia juga akan bersifat multikultural nanti, begitu. Ada nanti akan ada juga dari kelompok budaya lain nanti kita berusaha supaya ada. Ya, kira-kira seperti itu, Festi. Oh ya. Lalu oh ya, yang ditampilkan yang siapa ya, yang akan terlibat? Iya, Romo. Ya, mereka semua sudah ada di sini. Itu dari SMK Stella Maris Labuan Bajo. SMK. Ya. Itu jumlah penarinya nanti bisa 1000 lebih, Romo. Begitu. Lalu kita juga melibatkan nanti beberapa sekolah lain, antara lain Semak, Yohanes, Paulus II. Lalu juga kita sudah hubung beberapa, mulai dari SD, SMP, SMA yang lain. Mereka nanti akan terutama laki-lakinya, mereka akan terlibat nanti sebagai pemain figuran untuk caci. Begitu. Itu kira-kira baik. Nanti ya. Ya baik, Romo, luar biasa konsepnya ini ya, Romo. Ini memberikan pengajaran kepada seluruh masyarakat di wilayah Labuan Bajo, khususnya kepada orang-orang muda tentang budaya kita. Ya kan, Romo? Baik. Oke, oke, ya. Romo, terima kasih banyak, Romo, oke, untuk bincang-bincang hari ini. Ya. Dan Sobat Media Komsos, demikianlah bincang-bincang saya hari ini bersama Romo Ino Sutam. Akan ada banyak acara di tempat ini. Selain pentas seni, ada juga pameran dan kuliner. Kemudian ada acara utama yaitu prosesi Agung Bunda Maria dan Misa Inkulturasi. Untuk itu dari tempat ini saya mengajak kita semua untuk menghadiri kegiatan tersebut karena kegiatan itu terbuka untuk kita semua masyarakat khususnya yang di Labuan Bajo dari tanggal 8 hingga tanggal 15 Agustus 2022. Demikian saja Sobat Media Komsos, saya Festi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Omnia In Caritate. In Caritate.